Hai, assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin tutorial yang bertemakan Pink Flamingo. Semoga kalian suka. Tonton terus ya. Untuk primernya aku pakai Misha. Dia looknya bakalan agak shimmer gitu sih sebenarnya, tapi nggak bakalan berlebihan sih. Terus lanjut pakai foundation dari Fit Me Maybelline biar tampilannya tetap matte. Lanjut ke highlight. Highlightnya aku pakai yang creamy untuk di beberapa bagian yang aku mau tonjolin, seperti bagian hidung, pipi, dagu, sama di atas jidatku sedikit. Setelah highlightnya aku ratain, aku lanjut ke bagian shading. Nah, ini sangat-sangat penting nih buat aku nih. Jadi aku main shading bagian pipi, hidung, tulang rahang, sama bagian dagu untuk koreksi beberapa bagian yang memang aku mau koreksi, kayak misalnya mau bikin dagunya agak lebih lancip, pipinya lebih tirus, sama hidungnya lebih mancung, dan di area dahi untuk biar efek jidatnya nggak terlalu lebar. Setelah aku blend shadingnya, aku lanjut ke bedak dari Makeup Forever. Tapi aku belum ratain seluruh wajah sih, baru di beberapa area aja di bagian highlightnya, terutama di bagian bawah mata. Biar kalau pas aku pakai shadownya nggak tumpah jatuh berarakan gitu di bawah mata. Lanjut ke bagian mata. Nah, di bagian mata aku pilih eyeshadow warna coklat tua dari Elianto untuk bagian ujung mata. Terus aku pilih eyeshadow warna pink dari NYX untuk di bagian mata juga. Terus aku mix lagi sama eyeshadow warna pink muda untuk bagian mata juga, jadi biar pinknya agak gradasi gitu. Nah, setelah eyeshadow selesai, aku pakai eyeliner warna pink. Berhubung aku nggak punya eyeliner warna pink, aku pakai lipstick dari LA Girl yang warna pink untuk eyeliner di bagian mata. Ya, walaupun bagian matanya belum sempurna, aku lanjut ke alis. Aku bikin alisnya, aku bingkai dulu, terus aku sikat biar lebih natural, jadi nggak ngeblok gitu di bagian depannya. Lalu aku pakai bulu mata palsu. Bulu mata palsunya kali ini aku nggak milih yang terlalu tebel karena memang nggak mau terlalu berlebihan sih. Jadinya aku milihnya agak natural biar nggak too much aja sih. Terus lanjut pakai maskara biar bulu mata palsu sama bulu mata aslinya ngeblend jadi nggak terpisah. Setelah pakai maskara, aku tambahin pakai eyeliner hitam dari NYX yang skinny. Lanjut ke bagian bawah mata, aku pakai eyeshadow pink yang muda. Terus aku pakai lem bulu mata untuk nempelin glitter di bagian bawah mata.
Setelah bagian mata beres, aku lanjut ke muka. Aku pakai bedaknya dari NYX biar yang bagian-bagian yang mengkilat itu ke cover dengan sempurna. Lanjut ke bagian lipstiknya. Nah, di lipstik ini aku pakai 3 warna. Untuk pertama aku pakai lipstik dari NYX yang warna pink. Untuk bagian dalamnya itu aku pakai NYX juga yang warnanya merah. Terus di bagian endingnya aku pakai lipstik nude dari NYX juga biar tampilannya enggak menor, karena di bagian matanya udah cukup warnanya udah cukup terang ya. Setelah makeupnya beres, aku lanjut ke hijab. Nah, di hijabnya ini aku pilih pashmina yang warnanya glitter juga. Terus aku pakai aksesoris flamingo biar mendukung tema makeupku kali ini. Oke, selesai sudah makeup tutorialku hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk ide makeup selanjutnya. Bye.